Kalau nak kata jalan-jalan cari makan boleh juga. Kalau kita jalan mesti kita makan kan. Rasakan kes-kes yang lama ni. Enggak dipercayai. Tak ada. Dah mereka. Anggap sini banyak peruk. Ya, ya doa kami ayah. Pak Ali mustajab ni. Ha. Tapi masa ustaz suruh minta kat ayah juga. Kacau, tak ingat sok mat. Tu, rasa pelik pula tengok Mia malu. Buat, buat. Belakang-belakang tu ajak call you. Apa dia ni? Dia lupa nak rakam pakcik. Oh, ni patutnya jenis semak kita kan? Oh, sudah. Bukan. Jadi, kita susun. Susunkan depan. Itu satu penganiayaan. Tidak baik. Jangan buat macam tu. Berdosa. Menganiaya orang. Fitnah besar. Betul. Al-fitnah tu asyadu minal qat. Ambil kau dah keluar. Kita pas kepada Pak Tam. Kita handle kepada master. Tanpa mic pun boleh dengar. Mulut boleh macam tu. Kalau tak ada, boleh bawa. Buat terbalik, aku kegit. Habiskan batang pun nanti mandak buah sound effect dah. Haa, buah sound effect lah. Tak payahlah bunyi-bunyi. Ya. You tu siapa ya? Ya kan, dia punya gendak tu macam video lah. Video-video. Tak ada reka lah. Tipu lah Mia ni. Budak terhibur. Budak terhibur. Belum lah. Baru satu sudu. Oh, tak bagi. Satu sudu. Tak. Tak. Cuma air dekat. Air dekat. Siput sedut. Bumi suka makan.
Manda pun checking-checking, goyang-goyang. Hari ini 1 Januari 2024. Selamat tahun baru. Azam tahun baru. Macam mana eh? Ada je. Ya, tak ya. Kita ada buat note. Azam baru kita. Alamak, malulah nak cakap. Azam saya tahun ni antaranya simpan duit. Takpelah, share lah mana-mana. 1, 2, 3. Tak semua. Target kita simpan duit tu 1,000 dalam 1 tahun. Jadi doakanlah saya dapat dia simpan duit sampai 1,000. Ni dia nak simpan 1,000 ni sebab pertama nak buat korban. Lepas tu untuk sedekah dekat orang yang memerlukan, iaitu di bazar di Palestin. InsyaAllah kalau hidup lagi lah, InsyaAllah. Yang kedua, Al-Faqa'an lepas tu buat merojaah baik-baik. Merojaah ni ulangan, nak ulang balik apa yang saya dah hafal kan. Lepas tu bila saya dah hafal, dah buat orang ulangan tu, nak ingat macam Al-Fatihah lah. Apa yang saya ada hafal tu, saya nak ingat macam Al-Fatihah. Macam mana Al-Fatihah saya lancar, macam tu lah. Juzuk-juzuk lain yang saya hafal tu. Nah, yang ketiga. Yang ketiga apa kat ni? Azam semua orang, apa dia? Nak kurus ke? Azam nak kurus. Dia bukan lebih kepada nak kurus. Dia lebih kepada nak makan sikit. Untuk sihat. Kita makan sikit. Sekadar kita dah makan. Jangan kenyang. Kita nak kenyang, kita nak dah makan dah. Macam tu. Itulah tiga je lah. Malulah nak sebut lebih. Yang sebelah tu. Kita pas kepada Kak Ain. Ain tak ada. Azam Ain tahun ni nak dekat dengan SPM ni. Ain nak buat betul-betul untuk SPM. Kalau boleh semua subjek cemerlang. Kalau dapat 11 CA, Alhamdulillah, insyaAllah. Amin. Ya Allah. Lepas tu mungkin Ain akan nak berazam untuk dapat U yang okey lah. Umi nak Ain U mana Mi? Saya tanya Umi dia. Umi nak Ain jadi cikgu, tapi itu option Ain yang ke terakhir lah kalau tiada pilihan. Ain nak jadi orang yang lebih berguna untuk tahun ni. Sebab tahun lepas bukan tak berguna. Guna. Tapi nak jadi orang jadi orang yang lebih baik lah daripada tahun lepas. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusannya. Semoga Allah permudahkan urusannya. Dan minta doa lah pada semua. Untuk diri sendiri pula, saya nak mencari keberkatan dalam kehidupan. Selain untuk mencari kesihatan, jaga pemakanan, untuk kesihatan tubuh badan, senang untuk beribadah kan. Sebab saya ni umur dah makin meningkat. Walaupun orang kata masih muda lagi, tapi cara sakit tu dah macam orang yang berumur sangat. Tapi masih boleh kontrol lah, under control. InsyaAllah. Bila kita jaga semua pemakanan, kesihatan kita akan terjamin. Yang penting kita selamat. Hidup kita selamat dunia akhirat. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Amin. Sekarang kita dah sampai dekat tempat krepek. Ini syurga siapa pula Mia? Ini syurga ibu lagi? Mia. Syurga Mia. Kita berada di syurga ibu. So, semua yang kita tengok ni syurga ibu. Mari kita beli krepek syurga saya. Buat biskut. Jadi mana kita tengok ada apa? Yang ini RM10. Syurga. Alah. Ni tak ada bekas kan dia beli kecil-kecil? Tak ada. Ni nak ambil. Sebab kita di gerai krepek sekarang, so kita beli krepek lah tujuannya. Semua. Saya rambah mata. Tahu nak pilih mana satu?
Allah Ta'ala itu tak berhenti. No, sini kan mi udang dia biasa-biasa, tapi udang dia mentah. Untung susah. Oh. Dimasakkan dia, so. Ha? Dimasakkan dia. Ya, kawan hang ada kat sini, Mia. Kita minta kita ini asam. Pantai ini. Tak serampang. Taklah. Ini barang-barang sini. Eh, nak jumpa dia. Ha? Nak tak jumpa dia. Ni. Alat makeup hang. Hang kat sini banyak peruk. Dia tak nak tak. Tak mau ah. Ibu nak tak? Tak mau, ibu tak mau. Tak makan je. Makan. Alah. Awak aja. Bye. Ada budak tu dia acah tu dia duduk asrama. Kenapa? Ayah tak itu dulu. Untuk Kak Ain. Belajar rajin-rajin. Hai. Ya, doa kami, ya. Doa banyak sikit. Doa banyak sikit. Cuma usaha aja, Mia. Kali mustajab ni. Kali mustajab. Nah, tu lah. Tapi masa yang Ustaz suruh minta Kak Ayah juga. Yalah. Aku pun minta Kak Ayah. Tengok burung tu. Dia tengok burung tu. Mana ada burung? Tak mau berpisah lagi kah kau ni? Tak nak. Kita orang macam tu kaya. Memang dia tak cerita lagi sama anda. Rahsia. Cakap beritahu balik.
Amir ada tertinggal apa-apa tak? Tak ada. Amir ada tertinggal bekas bau. Semua dah. Tertinggal kenangan. Tertinggal kenangan bersama tu. Hilang Amir. Tertinggal kenangan bersama tu. Amir. Lagi sebulan tu jumpa kat Bangi. Bangi kan? Bangi ke? Bye. Doakan akak punya SPM. Assalamualaikum. Hello. Bye. Ayah lalu Felda ya. Jangan lalu. Felda. Jangan lalu. Ayah, akhirnya salam kat Anissa. Anissa. So yang belakang tu duduklah seorang-seorang. Dia nak pilih seorang-seorang je hari tu. Menangis. Drama queen sama. Lepas ni apa jumpa lah sebulan lagi. Sebulan lagi pun benda tentu ni. Ain tak sibuk dengan anak. Dia lain, Ain tak boleh lah. Ain berjuang. Panglima. Dia nak tempah ayam ni. Orang kenuri kahwin. Kan, ada kena rangup macam mana. Lapis lembut kan? Dia tak tahu lah keras lah. Dia tak keras. Dia tak ada keras lagi. Dia akan mudah jatuh kelal. Dia tak, tak bodoh dia kelal. Tak boleh apa? Mom.